Selamat siang kepada sahabat-sahabatku. Saya datang ke jalan-jalan Abdurrahman, persisnya di Kelurahan Cibubur di RW 14 RT 2 perbatasan RT 5. Di sini telah terjadi tanggul jebol dan saya mengontrol, dan bahwa di sini masih ada keretakan-keretakan tanggul ini yang sudah diperbaiki ya, sehingga itu masih mengalami keretakan. Mengalami keretakan-keretakan itu. Jadi pekerjaannya belum maksimal dilakukan dari sumber daya air. Jadi intinya keretakan ini nanti akan timbulnya tanggul jebol lagi. Nah, ini kalau ini retak tanggul yang lama tapi belum disentuh ya. Belum disentuh. Nah, itu. Ini pasti jebol ini. Ya. Tuh. Ini pasti jebol. Nah, itu retaknya tuh. Nah. Ini pasti akan mengalami jebol. Ya. Sedangkan di sini berbatasan dengan rumah warga. Di sini masih pekerjaannya belum benar-benar siang. Disinilah sumber pintu waduk terkait masalah tanggul jebol yang di lokasi di jalan Abdurrahman, di lokasi RW 14. Disinilah letaknya. Dan bila mana tanggul ini dibuka, maka curah air itu akan turun sehingga milir ke arah tembusan RT2 RW14 Kelurahan Cibubur. Di sini perbatasan dari Cimanggis ya, sudah Depok, wilayah Depok sudah termasuk. Maka oleh karena itu pekerjaan yang dilakukan di lokasi tanggul jebol itu belum sempurna. Artinya di sini tidak memikirkan di sebelahnya. Sedangkan di sebelahnya itu pembatasan tanggul itu retak. Dan bahkan dipijak itu
goyang. Nah, apabila ini air deras dibuka, maka sehingga curah air itu akan melampaui ke sana arah. Jadi pada intinya kepada sumber daya air ya, segera memperhatikan permasalahan ini. Bila mana terjadi air derasnya di wilayah tersebut, dan catatannya adalah bila mana itu diganti tanggul-tanggulnya seperti kayak gini, diperbaiki seperti baru ini, maka tidak akan terjadi penjebolan lagi. Maka perlu perhatian ekstra benar-benar itu dari sumber daya air. Kira-kira seperti itu. Sekian, terima kasih. Selamat siang kepada sahabat-sahabatku. Saya datang ke jalan-jalan Abdurrahman, persisnya di Kelurahan Cibubur di RW 14 RT 2 perbatasan RT 5. Di sini telah terjadi tanggul jebol, dan saya mengontrol. Dan bahwa di sini masih ada keretakan-keretakan tanggul ini yang sudah diperbaiki ya, sehingga itu masih mengalami keretakan. Mengalami keretakan-keretakan itu. Jadi pekerjaannya belum maksimal dilakukan dari sumber daya air. Jadi intinya keretakan ini nanti akan timbulnya tanggul jebol lagi. Nah, ini kalau ini retak tanggul yang lama, tapi belum disentuh ya, belum disentuh. Nah, itu ini pasti jebol ini ya. Tuh, ini pasti jebol. Nah, itu retaknya tuh. Nah, ini pasti akan mengalami jebol ya. Sedangkan di sini berbatasan dengan rumah warga. Di sini masih pekerjaannya belum benar-benar tidak mementingkan.